Fishing lure atau umpan tiruan yang terbuat dari plastik, kayu, dan logam. Umumnya lure ini digunakan untuk teknik memancing casting, jigging, popping, dan trolling dengan target ikan-ikan predator. Popper. Popper merupakan jenis lure top water atau hanya berjalan di permukaan air. Lure ini akan menciptakan percikan ketika ditarik. Biasanya popper digunakan untuk popping ikan-ikan besar seperti giant trevally dan tuna. Namun, popper kecil seperti yang saya miliki ini biasa digunakan untuk casting tarpon dan MG. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat action dari popper. Dia menciptakan percikan ketika ditarik dan menciptakan bunyi pop pop sehingga lure ini dinamakan popper. Pensil. Pensil dibuat menyerupai ikan-ikan kecil. Pensil masih termasuk dalam kategori top water. Biasa memiliki action zigzag seperti ikan-ikan yang sekarat. Oh iya teman-teman, untuk lure jenis top water ini seperti pensil dan popper tidak akan tenggelam meskipun ditarik. Crankbait atau crankbait biasanya digunakan di laut dengan karang dangkal. Lure ini memiliki bentuk khas, yakni lidah yang panjang dan besar. Crankbait akan berada di permukaan air, namun jika ditarik, lure ini akan menyelam ke bawah. Lure ini cocok banget digunakan untuk mencari ikan kerapu atau ikan-ikan yang sering bersembunyi di balik karang. Namun, jika lure ini menyangkut, teman-teman hanya tinggal mengulur senarnya aja, karena otomatis lure ini akan terapung. Minnow. Lure ini didesain menyerupai ikan-ikan kecil. Minnow merupakan kategori tipe sinking atau tenggelam. Lure ini cukup favorit di kalangan pemancing casting karena lure ini kerap menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam. Berikut action minnow. Spoon atau sendok. Lure tipe sinking ini terbuat dari logam yang pipih. Spoon cocok digunakan untuk casting saat angin laut sedang kencang. Ketika teman-teman menggunakan spoon, maka saya sarankan memakai rolling swivel karena action dari spoon ini memutar yang bisa menjadikan senar terpelintir. Metal jig. Metal jig terbuat dari logam yang cukup tebal. Metal jig biasa digunakan untuk teknik memancing jigging.
di kedalaman laut yang lebih dari 30 meter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita. Meskipun masih banyak tipe-tipe lure yang belum saya bahas. Terima kasih sudah menonton.